Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung persoalan kita bahagian akidah. Jadi kita masih lagi di bawah bab jampi, tangkal, azimat dan sihir. Jadi ada lagi baki 2-3 persoalan berkaitan dengan bab ini. Persoalan. Ada seorang lelaki yang sentiasa ditimpa malang, sehinggakan keadaan dirinya kerap sakit dan sentiasa berasa penat. Bolehkah dianggap dia memang dilahirkan sebagai insan malang? Apa pendapat dari sudut syarak? Jadi kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat kita, mungkin dalam keluarga kita dan mungkin kita sendiri, sentiasa saja mendapat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya daripada kecil lagi, masalah macam-macam masalah. Belajarnya yang lain-lain semua berjaya, kita seorang yang terlekat, sentiasa sakit, orang lain sihat-sihat semua. Bila dah habis sekolah, orang lain dapat kerja, kita tak dapat kerja. Sentiasa dirundung malang. Jadi sampaikan satu peringkat, dia kata, oh, aku ni mungkin dilahirkan sebagai seorang yang malang. Jadi apa pendapat syarak berkaitan dengan ini? Jadi jawapan agama beri jawapannya, Allah Subhanahu Wa Taala maha adil kepada hamba-hambanya. Ketika berusia 120 hari dalam kandungan ibu, mana 4 bulan, malaikat datang bertanya kepada Allah, adakah janin ini nak diteruskan ataupun nak digugurkan? Kalau Allah kata teruskan, malaikat akan datang dan menulis apa takdir untuk bayi yang akan dilahirkan ini. Dari sudut amalannya, dari sudut rezekinya, jodohnya, ajalnya, syurga ataupun nerakanya, semua telah dicatatkan ketika berusia 120 hari dalam kandungan. Dan apabila dia lahir, manusia kita semua ini sebagai hamba. Sebagai hamba, kita ini terima saja apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang baik, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, alhamdulillah syukur. Allah beri sedikit ujian, sabar. Sebab kita ini hamba, bukan kita ini tuan, apalagi bukan Tuhan. Jadi bila hamba, kena terima apa sahaja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tuan dan Tuhan kita. Itulah rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ini sebagai hamba, berusahalah sedaya upaya sebaik mungkin dan mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada musibah-musibah, bala bencana dan apa ujian-ujian yang berat-berat yang tak mampu kita pikul. Dan antara doanya ini Allah rakamkan dalam Quran. Cantik juga kalau kita jadikan sebagai doa. Dan kita biasanya dah jadikan ucapan ini sebagai zikir dalam solat kita, terutamanya maghrib dan isya, maghrib dan subuh. Apa doanya? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi saya nak fokuskan kepada Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada aku ujian-ujian yang berat-berat yang tidak mampu aku memikulnya. Ha, jadi itu antara doa kita. Sebagai hamba ini kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau lebih mengetahui siapa diriku ini, ya Allah, kekuatan dan kelemahannya, ya Allah. Berilah ujian-ujian yang aku boleh hadapinya. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kena ada satu keyakinan dalam diri. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ini, kepada manusia ini, yakinlah orang itu dapat menghadapinya. Allah tak akan beri ujian, baik dia merupakan bala bencana, penyakit dan sebagainya, kepada orang yang tak mampu nak hadapi. Itu kita kena yakin. Bila kita ini sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempitan duitnya, wangnya, dengan diberhentikan kerjanya, sakitnya, macam-macam lagi, yakinlah dalam diri kita ini orang hebat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji mereka yang tak mampu menghadapi ujian. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang terima ujian ini merupakan orang yang hebat-hebat kerana Allah Subhanahu Wa Taala yakin dia boleh menghadapi ujian itu. Dan manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pahalanya melalui dua cara. Yang pertama, Allah beri kesenangan, nikmat melimpah ruah. Dia bersyukur ke tidak? Kalau dia bersyukur, itulah pahala bagi dia.
Yang kedua, Allah bagi ujian, kesusahan. Sabar ke tidak? Dia sabar. Itulah baik untuk dia. Ha, jadi dua aja kehidupan kita ni, dua aja. Kalau tak baik, buruk. Kalau tak sihat, sakit. Kalau tak kaya, miskin. Ha, jadi bagi orang yang sentiasa rasa dia ini sentiasa susah, dia ini sentiasa ditimpa malang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baiklah dengan Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian-ujian ini. Bangsa yang hebat ialah bangsa yang selalu mendapat ujian. Inilah bangsa yang kuat. Siapa antaranya? Bangsa Jepun. Kalau kita tengok dalam setahun ada gempa, ada taufan, ada macam-macam itu ini, tetapi bangsanya tetap kuat, mengalahkan bangsa-bangsa yang tidak jarang-jarang ditimpa ujian. Ha, di sekeliling kita ini antara bangsa yang selalu ditimpa ujian, ha, bangsa Indonesia. Ada gunung berapi, banjirnya, macam-macam. Tetapi bangsa dia ini mampu menghadapi. Dan inilah bangsa-bangsa yang hebat, yang kuat-kuat. Jadi, antara doa yang diajak oleh Rasulullah SAW, bila kita ini rasa sentiasa dirundung malang ini, antaranya, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada siapa yang dapat memberikan kebaikan melainkan Engkau, ya Allah. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak keburukan melainkan Engkau, ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan-Mu, ya Allah. Jadi itu antara doa-doa yang bagi orang yang rasa dirinya ini sentiasa menghadapi malang susah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersangka baiklah dengan Allah. Orang yang paling kuat, paling teruk ujiannya ialah para nabi. Asyaddun nas ibtilaan al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujian para nabi, kemudian mereka yang imannya di bawah sedikit daripada nabi, dan di bawah, di bawah, di bawah lagi. Jadi kalau kita rasa sentiasa susah, kita tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh qudwah hasanah kita. Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibu dah kehilangan bapa. Ha, kita masih ada bapa hari ini walaupun susah, tapi Rasulullah lahir dalam keadaan tak ada bapa. 6 tahun baru saja nak hidup bersama ibunda yang tercinta, 2 tahun baru nak hidup bersama ibunda, dah meninggal pula bondanya ketika berusia 6 tahun. Ha, kita masih ada mak, walaupun susah pun masih ada mak. 8 tahun meninggal pula datuknya jaganya, kita masih ada datuk. Ha, yatim dan kadang dalam perut lagi dah yatim dah. Jadi susahnya Rasulullah. Jadi kalau kita rasa kita ini susah, ha, tengoklah contoh Rasulullah SAW lagi susah daripada kita. Okey, itu jawapan kepada persoalan tadi. Yang seterusnya, saya sering bermimpi buruk dan ngeri. Kadang-kadang saya merasakan diri saya sebagai pembawa sial dan malang. Apa perlu saya buat? Ha, ini persoalan berkaitan dengan mimpi. Tidur malam mimpi yang buruk-buruk. Apa yang kita nak buat? Ha, kalau mimpi baik-baik tak apalah, bangun pagi senyum je. Mimpi buruk ni apa nak dibuat? Berkaitan dengan mimpi, ada suatu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi-mimpi yang baik itu rezeki kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. War-ru'ya su' minasyaitan. Dan mimpi-mimpi yang buruk, yang mengerikan itu daripada syaitan. Ha, jadi tidur malam kalau mimpi baik-baik itu rezeki kita lah tu. Beruntung dapat mimpi. Tidur malam sampai ke pagi tak ada mimpi apa-apa. Rugi. Sebab dalam mimpi kita boleh jadi apa sahaja. Dalam mimpilah. Okey. Okey. Mimpi yang baik itu daripada Allah. Mimpi yang buruk daripada syaitan. Faman ra'a ru'ya fakariha minha syai'an falyanfus an yasarihi wal yata'awwaz billah minasyaitonir rajim. Ha, ini Rasulullah ajar, kalau kita mimpi yang buruk, apa nak dibuat? Sesiapa yang melihat mimpi-mimpi buruk ketika tidur, falyanfus an yasarihi, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri. Ha, jangan ludah air liur, ludah angin je. Okey, ha, jangan ludah dengan air liur. Kesian orang rumah kita sebelah. Okey, ludah ambil syarat je, ludah dengan tiup. Okey, itu yang pertama, sunnah. Okey, buat begitu sunnah. Yang kedua, wal yata'awwaz billah minasyaitanir rajim. Kemudian ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bangun tengok-tengok sedar pukul 3 pagi,
mimpi yang mengerikan, menakutkan, dikejar hantu, syaitan, jembala, tiba-tiba sedar. Jadi sunnahnya ialah meludah ke sebelah kiri dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan kalau ingat doa yang kita belajar pada minggu lepas, boleh dibaca. A'udzu bikalimatillahit tammat. Ini minggu lepas. Okey. Min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa an yahdurun. Itu. Ataupun setidak-tidaknya a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ataupun setidak-tidaknya berdasarkan hadis ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi meludah sebelah kiri dan ucapkan a'udzubillah. La tadurruhu wa la yukhbir biha ahadan. Sunnah yang seterusnya, kita kena ada perasaan dalam diri, jangan risau dengan mimpi buruk itu. Kalau kita dah buat sunnah tadi, mimpi itu tidak akan memudaratkan kita. Walaupun mimpi jatuh bangunan, mimpi dilanggar lori dan sebagainya, buatlah meludah ke sebelah kiri, baca a'udzubillah, tenangkan diri. Semua kebaikan keburukan itu datangnya daripada Allah. Wala yukhbir biha ahadan. Ini yang penting. Jangan beritahu orang mimpi buruk kita. Bangun-bangun pagi besoknya terus ambil telefon, tulis. Semalam malang menimpa diriku. Cerita mimpi-mimpi buruk dalam tu. Ramai pula yang like-like-nya. Okey, benda-benda yang buruk jangan dikongsi dengan orang ramai. Okey. Itu yang buruk. Fa in ra'a ru'ya hasanah falyabshir wa la yukhbir illa man yuhib. Dan sekiranya mimpi yang baik-baik, mimpi dapat jadi raja, mimpi jadi calon pilihan raya, mimpi jadi jutawan, macam-macam mimpi yang baik-baik, semua baik-baik semua. Jadi Rasulullah sebut falyabshir, bergembiralah. Minta kepada Allah agar mimpi itu benar-benar menjadi realiti. Wa la yukhbir illa man yuhib. Dan jangan beritahu juga mimpi itu kecuali orang yang kita percayai. Kalau suami isteri bolehlah beritahu isteri, oh semalam mimpi maknanya dapat cabutan bertuah, dapat X50, ceritanya dapat X70, maknanya mimpi semalam. Tak apalah, boleh cerita dengan orang-orang sebelah. Tapi jangan cerita dengan sebarangan, jangan pergi makan di kedai kopi cerita, oh semalam mimpi, tak payah. Jadi mimpi buruk jangan sekali-kali cerita kepada orang. Mimpi yang baik boleh dicerita kepada orang yang kita percayai. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mimpi bertemu Rasulullah. Tidak mustahil benda ini. Tak payahlah esoknya masuk terus. Dalam masuk taip dengan telefon kita beritahu. Satu dunia beritahu, oh semalam bertemu Rasulullah. Alhamdulillah ini nikmat yang besar, yang terbesar dalam hidup. Tetapi tidak sesuailah nak beritahu begitu. Beritahulah orang-orang yang kita boleh percayai secara tersembunyi. Kalau tak beritahu pun tak apa, diamkan saja. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah merealitikan apa yang dalam mimpi itu. Okey, yang seterusnya. Salahkah di sisi agama bagi seseorang yang memakai susuk di badan untuk tujuan kecantikan dan keselamatan? Ini persoalan susuk. Persoalan susuk ini tidak kedengaran di negara Arab, tetapi kedengaran di tempat kita di Nusantara ni banyak sungguh berkaitan dengan benda-benda yang sebegini. Jadi jawapan pendeknya, maknanya susuk ini, kenapa memakai susuk? Sama ada untuk kecantikan ataupun untuk kekebalan, pertahanan diri. Jadi tujuannya supaya nampak cantik, supaya nampak hebat, supaya badan ini kuat, kekal, kebal, tak diganggu oleh manusia ataupun jin, syaitan dan sebagainya. Jadi maknanya bila kita masukkan susuk ke dalam badan, maknanya kita percaya susuk itu dapat memberi manfaat kepada kita. Bila kita percaya ada kuasa lain yang dapat memberi manfaat selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, itulah syirik namanya. Jadi mana-mana syirik ini dosa besar. Dan syirik ini antara benda yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan ringkasnya, maknanya hukumnya syirik berdosa besar. Jadi apa nak buat kalau kita dah pernah mengambil susuk pada satu ketika dahulu? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan kerana kita buat dalam keadaan kita jahil. Insya-Allah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang bertaubat di atas dosanya, seumpama tidak ada dosa lagi.
dan semoga apa yang lepas-lepas itu walahu ma salaf, Allah ampunkan segala-gala yang lepas-lepas itu. Kalau sekarang ini masih ada susuk pada badan kita, usahakanlah, carilah pakar-pakarnya untuk buang benda itu sebelum kita ini menghembuskan nafas terakhir. Okey, sekarang ini kita dah tahu dah benda ini salah. Ha, carilah orang-orang yang boleh berkemampuan untuk buang benda itu sebelum kita ini dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu. Itu. Yang seterusnya, jika ada saudara mara kita yang terkena sihir, bolehkah kita melawan sihir dengan sihir yang lain? Kita ni ada orang buat sihir, buat khianat dengan kita. Jadi bila jumpa dengan bomoh, dia kata, oh ni kena buatan orang. Bolehkah tidak kita balas balik kejahatan orang itu dengan sihir yang lain pula? Jumpa dia jumpa Tok Bomoh Siam, kita jumpa Tok Bomoh Iban. Sama-sama lawan Siam dengan Iban itu. Jadi jawapannya, tidak boleh. Okey, tidak boleh. Ini berdasarkan cerita Rasulullah SAW disihir oleh seorang yang bernama Labid Al-Asam, seorang Yahudi. Sampai Rasulullah ini rasa dalam keadaan keliru. Dah buat ke? Belum ke? Dah makan ke? Belum ke? Sampaikan apabila malaikat datang, Jibril datang, beritahu dan seterusnya, tahulah penyihirnya dan tahulah alat yang digunakan untuk sihir itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, nak balas balik ke tidak kepada orang yang buat jahat ini? Rasulullah kata, tidak perlu. Kerana aku diutuskan untuk memberi kedamaian, bukan nak balas kejahatan. Ha, jadi, dari segi sunnahnya, bila orang buat jahat dengan kita, kita dah tahu dah memang dia yang buat. Tak payahlah kita balas balik. Jumpa pula dengan bomo-bomo, nak balas balik, tak perlu. Cuma kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandailah Allah menguruskan dia nanti. Okey. Apakah pandangan Islam sekiranya seorang itu suka menilik nasib? Adakah seseorang boleh memberitahu perkara yang akan berlaku pada masa hadapan melalui ilmu melihat bintang? Dalam bahasa Arabnya, tanjim. Jadi ini maknanya melihat nasib. Tengok pada jari, oh ini kahwin umur 40, anak ada 5. Dia boleh tengok berdasarkan tangan, tapak tangan ini, dia boleh tahu nasib kita. Ataupun apa yang dinamakan horoskop. Tengok bintang kita lahir bulan berapa. Oh, ini dia tengok ni, okey ni Pisces ni. Bulan 3. Oh, bulan 3-nya orangnya begini begini begini. Kalau buat esok ni nasib malang. Kalau buat benda ni jadi begini begini begini. Kita pada peringkat awal buat baca sekadar nak seronok-seronok. Tapi bila kita baca tu, risau juga, takut-takut jadi. Bila risau, takut-takut jadi itu, kita dah mula percaya dengan ramalan-ramalan sebegitu. Jadi, itu juga benda yang perlu dielakkan, mana termasuk di dalam perkara-perkara yang syirik. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW sebut, Man iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'bata minas sihri. Sesiapa yang mengambil sebahagian daripada ilmu menenung nasib, maknanya, dia telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir. Okey, jadi jangan percaya kepada ramalan-ramalan sebegini. Tengok dalam air, oh ini kalau tahun depan ini 2021 beruntung ni. Kalau buka kedai boleh kaya raya. Tetapi kena bezakan dengan ramalan kaji cuaca. Ramalan kaji cuaca diramalkan esok. Ramalan itu berdasarkan ilmu. Berdasarkan perjalanan angin, pergerakan angin, berdasarkan pergerakan bulan, bintang dan sebagainya, dia buat suatu ramalan. Itu berdasarkan ilmu, tak ada masalah. Pergi ke hospital, isteri mengandung. Doktor pun dia scan, oh ni bayi ni okey ni sihat. Ada dah 2.5 kilo sekarang ni lelaki. Itu dia buat ramalan berdasarkan ilmu, tak jadi masalah. Sekarang ini ada orang buat ramalan warna. Kalau pakai warna merah, ni maknanya bersemangat. Pakai warna biru, romantik. Pakai warna ini, begitu, begini. Dan dia buat berdasarkan kajian. Okey, boleh diterima. Cuma janganlah kita percaya 100%. Samalah dengan ramalan kaji cuaca. Dia ramalkan besok hujan. Tengok-tengok, terang benderang. Maknanya kita boleh jadikan sebagai sumber rujukan. Tapi tak boleh percaya 100% kerana benda-benda gaib ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu dua soalan lagi. Okey, dah masuk kepada bab yang lain. Bab sekarang ni, bab yang seterusnya, bab berkat dan tabarruk. Okey, berkat dan tabarruk.
Terdapat sebatang pokok di kampung saya yang sering dikunjungi oleh orang ramai. Mereka mendakwa bahawa mengambil berkat daripada pokok tersebut kerana pokok tersebut merupakan pokok tua dan telah lama hidup. Adakah perbuatan ini dibolehkan? Jadi perbahasan sekarang ni ambil berkat. Soalan pertamanya, berkat daripada pokok yang besar, pokok tua. Di Masjid An-Nur itu ada pokok yang tua, tebang pun masih hidup lagi. Jadi pergi ambil berkat di situ. Adakah boleh? Jawapannya, seperti mana yang kita ketahui, benda itu antara benda yang diharamkan di dalam agama kita. Jadi berkaitan dengan berkat ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa ayat dalam Quran, antaranya yang selalu kita baca dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Keberkatan itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Dalam ayat yang lain, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berkat Allah yang mencipta sebaik-baik kejadian. Jadi berkat ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkat ini boleh dikategorikan kepada tiga. Satu, berkat yang Allah berikan kepada tempat. Kepada tempat. Maknanya di Kaabah, berkat di tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, berkat di Syam. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang kami berkat, makna kawasan yang berada di antara Mekah dengan Syam. Itu antara tempat-tempat yang ada keberkatannya. Okey, yang Allah sebut dalam Quran, yang Rasulullah sebut dalam hadis. Tetapi kalau yang tidak sebut, ini tidak termasuk. Okey, tidak termasuk. Pulau Berwet, tidak terbut berkat. Tak ada lah. Kalau di sebenarnya pulau besar ataupun di mana-mana tempat yang orang ambil berkat, itu tidak termasuk. Yang kedua, berkat dari sudut masa. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Hari Jumaat, hari yang berkat. Dan hari-hari yang tertentu dalam setahun ini ada hari berkatnya. Itu dua. Dan yang ketiganya, berkat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para rasul dan para nabi. Okey, para rasul dan para nabi. Apa sahaja yang datang daripada rasul, semuanya berkat. Rambut Rasulullah, gigi kalau ada gigi Rasulullah, baju Rasulullah, selipar Rasulullah, segala-galanya yang alat yang digunakan oleh Rasulullah dan segala anggotanya termasuk rambut dan sebagainya, semuanya berkat bagi rasul dan para nabi. Okey, bagi rasul dan para nabi tidak ada pertikaian di kalangan ulama. Sebab itulah di dalam peristiwa Hajjatul Wada pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah mengerjakan haji dan selesai melontar, Rasulullah cukur rambut. Okey, Rasulullah cukur rambut. Bila Rasulullah cukur rambut, Rasulullah panggil sahabat yang bernama Abu Talhah Al-Ansari dan Rasulullah beri kepada dia rambut Rasulullah. Dan Rasulullah kata, ambil bagi-bagilah, pandai-pandai kamulah bagi-bagilah rambut ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab itulah ada sahabat yang dapat sehelai, ada yang dapat dua helai. Dan Sayyidina Al-Walid, Khalid bin Al-Walid, dia ambil rambut Rasulullah tadi, dia selalu sapu-sapukan di matanya dan bila nak pergi berperang, dia selalu letakkan di serban dia, di topi perang dia. Kerana apa? Kerana nak ambil berkat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah tidur, isteri-isteri Rasulullah pergi tadah peluh Rasulullah. Jadi segala-gala benda yang daripada batang tubuh Rasulullah dan nabi-nabi yang lain ini semuanya berkat. Okey, semuanya berkat. Sebab itulah dalam peristiwa-peristiwa perjanjian Hudaibiyah, bila orang musyrikin tengok sahabat-sahabat Muhammad ini pelik sungguh. Rasulullah meludah, ada orang pergi tadah. Rasulullah ambil wuduk, orang pergi ambil bekas air wuduk Rasulullah. Jadi sebab sahabat ini yakin kerana segala-galanya daripada Rasulullah itu semuanya memberi keberkatan. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Macam mana pula dengan orang-orang soleh? Itu ada perbahasan panjang di kalangan ulama. Okey, yang orang soleh itu insya-Allah saya tinggalkan untuk minggu depan. Cuma yang Rasulullah ini, barang kepunyaan peribadi Rasulullah dan rambut-rambut janggut baginda semuanya berkat tanpa ada persoalan. Cuma yang timbul persoalan pada zaman kita pada hari ini, orang yang mendakwa ini rambut Rasulullah, ini baju Rasulullah,
ini cincin Rasulullah, itu ini ini ini. Ha, jadi para ulama mutaakhirin dikata benda itu dah tak boleh diberi kepastian betul ke tidak rambut Rasulullah, betul ke tidak janggut Rasulullah. Ha, jadi memang betul barang-barang asal Rasulullah memang berkat. Bajunya, seliparnya, seluarnya, kainnya, serbannya memang berkat. Cuma yang menjadi persoalan pada hari ini, adakah barang-barang yang didakwa barang Rasulullah itu memang barang-barang yang asli dan tulen daripada Rasulullah? Itu saja persoalannya. Dan kita tak ada siapa pun yang dapat membuktikan, oh memang itu janggut Rasulullah, memang itu rambut Rasulullah. Jadi langkah paling selamatnya, maknanya tidak perlulah kita terlalu mengagung-agungkan barang-barang ini, sebab tidak ada siapa pun yang dapat beri kepastian confirm memang itu barang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita pula pada hari ini orang buat lukisan capal Rasulullah. Konon-kononnya capal Rasulullah. Bila lukisan, dia tidak termasuk dalam barang-barang Rasulullah tadi. Yang dikatakan berkat Rasulullah ini barang-barang yang memang Rasulullah pakai, memang yang ada pada tubuh Rasulullah. Tetapi lukisan itu tidak termasuk. Sampai kan ada orang yang terlalu mendewa-dewakan benda ini, sampai kalau pakai kopiah yang ada logo capal di atas kepala tu, di atas, bila nak masuk tandas kena buka kerana menghormati capal Rasulullah. Itu dah melampau-lampau. Okey. Dan ada pula nak pergi solat dan sebagainya, letak lukisan capal itu di tepi sebab nak ambil berkat lukisan capal itu. Itu dah melebih-lebihi daripada yang sepatutnya. Jadi kita perlu faham, benda yang asal daripada Rasulullah memang ada berkat. Tetapi benda yang ada pada hari ini tidak dapat memberi kepastian. Dia kata boleh buat DNA. Wallahu'alam lah DNA macam mana nak dibuat. Mana tidak ada kepastian, itu memang barang daripada Rasulullah. Jadi untuk langkah selamatnya, janganlah terpengaruh nak ambil berkat benda yang tidak pasti. Jadi berkat pada orang soleh, para ulama, itu insyaAllah ada perbahasannya pada minggu yang akan datang. Wallahu'alam. Semoga ada manfaat daripada sedikit perkongsian.